Bismillahirrahmanirrahim Ada beberapa sunnah Sebelum sholat id Maupun setelahnya Yang masih tetap bisa kita lakukan walau di rumah Yang pertama adalah Mandi Ini sunnah Kita niatkan mandi untuk Melakukan solat Idul Fitri yang kedua, mengenakan parfum bagi wanita juga tidak mengapa karena solatnya di rumah, kecuali kalau solat di lapangan, wanita tidak boleh mengenakan parfum karena tidak halal harumnya seorang wanita, kecuali untuk suaminya ataupun mahramnya. Kemudian, yang ketiga, bersiwak dan tiga hal ini disebutkan dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang hari Jumat atau salat Jumat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda innahadha idin ja'alahu Allah lil muslimin sesungguhnya hari Jumat adalah hari raya yang Allah jadikan untuk kaum muslimin Famenjaa ilal Jumati faliyakatasil. Maka siapa yang mendatangi sholat Jumat hendaklah dia mandi. Wa ingka na tibun faliyamas saminhu. Dan apabila dia memiliki parfum minyak wangi hendaklah dia gunakan. Wa alaiyakum bis dan hendaklah kalian bersiwak. Walaupun hadis ini secara khusus, secara teksnya berbicara tentang hari Jumat, tetapi bisa dikiaskan dengan hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hari Jumat itu juga hari raya kaum muslimin. Baik. Kemudian yang keempat, berhias. Bagi laki-laki dan menggunakan pakaian yang paling bagus. Dan ini juga bisa dilakukan wanita kalau di rumah hanya ada keluarga atau yang punya hubungan mahram semuanya. Jadi menggunakan parfum Menggunakan pakaian bagus juga boleh bagi kaum wanita kalau memang di rumah itu semuanya ada hubungan mahram. Tapi, kalau ada ipar, misalkan juga ikut sholat bersama, maka tentu wanita tidak boleh berhias di depan ipar, ya, karena bukan mahram. Adapun bagi laki-laki tetap mengamalkan sunnah ini, walaupun sholatnya di rumah tidak keluar rumah tetap dianjurkan karena tidak keluar rumah bukan sebuah penghalang untuk melakukan sunnah ini dan ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al Bukhari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tajammal biha lil wal wufud ya Rasulullah belilah pakaian bagus ini yang dengannya engkau berhias untuk hari raya dan menerima para tamu Kenapa Umar berkata begitu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Karena Umar telah mengetahui kebiasaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berhias dan menggunakan baju yang paling bagus pada hari raya, sehingga Umar memberi saran ketika beliau melihat ada orang jual pakaian bagus. Baik. Kemudian yang kelima, juga sunnah yang masih bisa kita lakukan walaupun kita sholat di rumah adalah makan kurma di pagi hari sebelum sholat dan makan dalam jumlah ganjil minimal tiga butir kurma. Sebagaimana dalam hadis yang juga diriwayatkan Al Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitri hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah berangkat untuk salat Idul Fitri pada hari raya Idul Fitri, sampai beliau makan beberapa butir kurma dan beliau makan dalam jumlah ganjil. Jadi, kata Anas, beberapa butir kurma maka minimalnya adalah tiga, lima, tujuh, sembilan, dan seterusnya, baik ini disunahkan. Beda halnya dengan Idul Adha, kita tidak makan dulu sampai kita sholat kalau kita punya hewan sembelihan kita makan dari hewan sembelihan kita. Sebagaimana kata Buraidah, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la fitri hatta yat amah, walayat amu hatta yusulia. Nabi Sallallahu Wasallam tidaklah keluar pada hari raya Idul Fitri untuk melakukan solat sampai beliau makan dan tidaklah beliau makan di hari raya Idul Adha sampai beliau solat dulu. Hikmahnya apa jemaah sekalian kita makan lebih dulu sebelum melakukan solat agar jelas terbedakan mana hari raya dan hari-hari puasa yang sudah berakhir. Baik. Kemudian yang keenam juga termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum sholat yang bisa tetap kita lakukan walaupun kita sholat di rumah adalah memperbanyak takbir bahkan sejak malam kita sudah perbanyak takbir sebagaimana firman Allah walitukmilul iddata ala ma hadakum tashkurun dan hendaklah kalian menyempurnakan bulan Ramadhan dan kalian bertakbir mengagungkan Allah atas hidayah yang dia berikan kepada kalian dan agar kalian bersyukur sampai kapan takbir ini? sampai sebelum sholat id sebagaimana? Ibnu Umar radhiyallahu taala diriwayatkan oleh ad -Daru Kutni, annahu kana idza ghadha yaumal adha wa yaumal fitri yjaharu takbir, hatta ya'ti al musalla thumma yukabbir hatta ya'ti al imam ibnu umar radhiyallahu ta'ala anhuma berangkat di pagi hari di hari raya idul adha dan hari raya idul fitri sambil bertakbir dan mengeraskan takbirnya jadi ini sunnah yang masih bisa kita lakukan Bertakbir dan mengeraskan takbir Tentu mengeraskan bagi laki-laki Kecuali bagi wanita tidak ada yang bukan mahram Maka boleh dia keraskan Beliau terus bertakbir sampai beliau tiba di musalah tempat sholat Kemudian beliau terus bertakbir Sampai datang imam Artinya sampai sebelum sholat idul fitri Kita terus mengumandangkan takbir takbir di sini kita bertakbir masing-masing bukan takbir secara berjamaah tapi sendiri-sendiri. Jadi ini sunnah yang masih bisa kita lakukan. Baik, kemudian yang ketujuh jamaah sekalian, termasuk juga sunnah yang masih bisa tetap kita amalkan, walaupun di masa sulit seperti ini adalah bergembira di hari raya. Tetap kita berusaha untuk menampakkan kegembiraan di hari raya, karena ini hari raya kita kaum muslimin, ini termasuk sunnah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari umul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tentang kisah dua anak kecil perempuan yang bersenandung dengan syair-syair mereka sambil memainkan duf. Maka ini sunnah dan sudah kita jelaskan ini nyanyian dan musik yang diperkecualikan dengan syarat-syarat. Ya. Maka kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar ala sekalanya Syafi'i rahimahullah tentang hadis ini Wafihi anna idhar surur fil min syarid din. Dalam hadis ini terkandung pelajaran bahwasanya menampakkan kegembiraan di hari raya adalah termasuk syiar agama Islam. Jadi apa saja yang dengannya kita bergembira dibolehkan selama tidak melanggar syariat. Ya, termasuk kita menyiapkan makanan-makanan yang enak-enak untuk keluarga kita, kita kumpul bersama untuk makan-makan makan, sesama keluarga maka ini adalah hal yang baik dilakukan pada hari raya Idul Fitri. Tentu maksudnya di sini keluarga inti, bukan keluarga dari luar rumah kita karena kita khawatirkan akan membawa virus semakin tersebar. Begitu pula apa saja yang bisa menggembirakan orang tua kita walaupun dari jarak jauh kita lakukan. Kita telepon orang tua kita, kita sampaikan selamat Idul Fitri. Walaupun pada asalnya mengucapkan selamat Idul Fitri, ini sesuatu yang mubah saja, bukan sesuatu yang disunahkan. Tetapi kalau itu bisa menggembirakan saudara kita, maka dia menjadi sesuatu yang disyariatkan secara umum. Baik, jadi ini masih bisa tetap kita lakukan. Tujuh sunnah Nabi SAW di hari raya, baik sebelum maupun sesudah sholat Idul Fitri, baik.